Simulasi pertunjukan seni budaya kembali dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata Kepemudaan Olahraga dan Kebudayaan Dispar Parabot Kabupaten Nganjuk, Kamis 30 Juli 2020. Simulasi menampilkan dua pertunjukan sekaligus, yaitu elektun dan seni jaranan di Museum Anjuk Ladang Nganjuk. Kepala Dinas Dispar Parabot Kabupaten Nganjuk, Insinyur Fajar Judiono menyampaikan, dalam menyesuaikan tatanan kehidupan baru yang mengedepankan protokol kesehatan, bidang kebudayaan Dispar Parabot sengaja mengadakan simulasi seni pertunjukan. Simulasi yang digelar di Museum Anjuk Ladang ini bertujuan untuk memberikan acuan dalam pelaksanaan seni pertunjukan dengan semboyan "Mari kita jaga kesehatan". Simulasi yang dilaksanakan di masa pandemi ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang standar protokoler kesehatan, sehingga warga masyarakat Nganjuk yang ingin menyelenggarakan pertunjukan harus mematuhi standar protokoler kesehatan sebagaimana disimulasikan. Salam budaya, mensikapi tatanan kehidupan baru. Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga, dan Kebudayaan Kabupaten Nganjuk menyelenggarakan kegiatan simulasi untuk pementasan seni musik dan seni tradisi yang sesuai dengan protokol kesehatan akibat maraknya aneka budaya di daerah. Yang pasti zaman akan berubah, tetapi kepercayaan harus dipertahankan. Ingat, asor luhuring bangsa gumantung ing budaya. Berikut adalah simulasi penyelenggaraan pagelaran seni budaya dengan tetap memperhatikan standar protokoler kesehatan di era new normal Kabupaten Nganjuk. Sebelum pertunjukan dimulai, seluruh petugas dan panitia melakukan persiapan di area pertunjukan dengan tetap memperhatikan standar protokoler kesehatan. Simulasi berikutnya adalah loading vendor elektun, dian musika, dan seni jaranan Turongo Wilis, keduanya vendor dari Nganjuk. Selanjutnya, panitia penyelenggara menyemprotkan cairan disinfektan ke seluruh area pertunjukan dan lingkungan sekitar. Tanpa kecuali, semua yang terlibat dalam pertunjukan dan penonton tetap memperhatikan standar protokoler kesehatan dengan cara cuci tangan, hand sanitizer, dan cek suhu. Sebelum pertunjukan dimulai, panitia melakukan koordinasi agar acara berjalan lancar. Upacara pembukaan pun dilakukan dengan tetap memperhatikan standar protokoler kesehatan dengan tetap menjaga jarak dengan memotong tumpeng yang dipimpin oleh Kepala Dinas Parporabot Nganjuk. Dengan demikian, acara pertunjukan seni budaya dapat dilaksanakan di masa pandemi dengan tetap mentaati standar protokol kesehatan. Sebelum meninggalkan tempat pergelaran seni budaya, kembali panitia melakukan protokol kesehatan